Baik kawan. Ya. Selamat datang semuanya, selamat bergabung. Yang belum subscribe silakan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan ya. Saya tidak tahu ini video kapan kejadiannya. Ini viral kawan ya. Di saat Presiden Jokowi kunjungan ke salah satu wilayah. Nah, ini yang dalam rekaman itu ya pas Pak Jokowi lewat, sepertinya itu di situ banyak bocil ya yang dihalang oleh pas pampres. Nah, mungkin bocilnya tidak kelihatan tapi ada suaranya, kita dengar tadi mirip-mirip seperti ini nih. Ion enggak tahu kok tanya saya. Nah, kalau tidak salah kalimat ini selalu viral di YouTube ya. Di YouTube. Nah, kok bisa kok terdengar sampai ke bocil ya, masih yang anak-anak nih, mungkin anak-anak ini juga sering nonton YouTube kali ya. Nah, inilah kelebihan daripada satu teknologi yang terus bergerak berkembang ya. Namun yang perlu diingat di sini kawan, dengan terus teknologi terus berkembang sampai ini bisa dirasakan kok sampai anak-anak kita, maka tentunya di sini kita sebagai orang tua wajib mewaspadai. Yang kita khawatirkan, semakin canggih teknologi, semakin banyak info-info masuk, mungkin ada suatu informasi atau berita atau apapun yang tidak pantas dilihat oleh anak-anak kecil tapi dia bisa lihat. Inilah media sosial, era keterbukaan ya. Jadi kalau saya memperhatikan ini memang pernah dulu viral selalu di YouTube. Kalimat yang pernah dilontarkan Pak Jokowi, yang enggak tahu kok tanya saya, ini kan viral di mana-mana ya, baik di Facebook, di YouTube, di TikTok. Nah, ini sampai ke telinganya kepada para bocil. Mungkin bocil ini enggak terlalu paham maksud kalimat itu, tapi karena sering didengar tertangkap pemirinya itu terucap. Karena ada juga kawan yang ngomong tadi, ibaratnya itu jangan begitulah kalau di bahasa Indonesia itu, jangan ngono-ngojo apalah itu ya. Coba kita dengarkan, coba sekali lagi ya, coba. Nah, ini kita coba dengarin. Jadi itu kawannya. Ah, tapi yang anehnya di situ tidak kelihatan video bocil, hanya suara. Apakah video ini editan atau bukan? Mungkin ada yang tahu ini video kawan, lengkapnya seperti apa? Kalau saya ini cuma dapat potongan ini di grup ya, di grup medsos. Kalau saya mau lihat di situ kan tidak ada bocil yang kelihatan ya. Tapi hanya suaranya, apakah ini editan atau bukan? Inilah dahsyatnya media sosial kawannya. Atau mungkin saudaraku, subscriber saya di sini ada yang punya video lengkapnya. Ya kan, terkait video viral ini. Nah, silakan saudaraku, mungkin ada masukan ataupun pesan, silakan ya tulis di kolom komentar video ini. Namun saya juga tidak pernah bosan-bosannya berpesan kepada sahabatku subscriber MPS. Tolong kalau nyampaikan kritikan, masukan atau pesan, hindari membuat status atau kalimat yang bernuansa kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan maupun meremehkan.
mari kita senantiasa saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan kawan. Dalam apalagi sekarang ini suhu politik kita di tahun 2022, kalau saya bisa umpamakan sudah sampai 50 derajat Celcius. Nah, ini suhu panas ini tahun 2022. Mungkin tahun 2023 itu naik panasnya di awal tahun 2003 jadi 75 derajat Celcius. Nah, mungkin masuk ke bulan-bulan Maret, April 2023. Nah, ini panasnya suhu politik saya ibaratkan sudah mencapai 100 derajat Celcius. Sudah mendidih. Nah, inilah sangat-sangat saat-saat rawan di sini, di mana media sosial ramai saling ya kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan, akhirnya undang-undang itu dilabrak. Ini ya saling mengingatkan kita kawan, janganlah seperti itu. Jika berbeda pandangan dalam politik, jika berbeda pilihan di dalam pilpres, pemilu dan pemilihan apapun, biarkan itu berbeda. Ya, bagi yang ingin menginginkan seseorang untuk jadi pemimpin atau apapun, silakan disebarluaskan kebaikannya, silakan angkat program-programnya, tanpa harus menjelekkan lawan politiknya. Semua berlomba-lomba, oh si A ini baiknya ini, si B baiknya ini, programnya si A ini, programnya kandidat B ini. Itu yang harus berlomba-lomba biar rakyat yang tahu. Bukan saling membuka aib, bukan saling menjatuhkan untuk mendapatkan popularitas, tidak baik. Karena nanti hasilnya akan tidak baik juga. Hasilnya tidak akan baik. Satu tetangga tidak baku ngomong karena beda pilihan. Yang parah, suami istri. Ya sampai ribut, anak A. Ya, orang tua dengan anak sampai ribut karena beda pilihan. Ini yang semaput ya kita sebenarnya. Sedangkan yang dicoblos itu tidak tahu bagaimana kondisi kita. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Lillahi taala coblos. Mudah-mudahan itu yang terbaik. Ini saja kawan, karena satu lagi, setiap pemimpin pasti ingin berbuat yang terbaik dalam kepemimpinannya. Kalaupun ada kekurangannya, itulah yang kita berikan masukan atau kritikan kalau ada kekurangannya. Demikian kawan, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI harga mati.